Safei jadi bulan-bulanan warga di Jalan Haji Cek Bakar Palembang, Sumatera Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Pelaku yang hendak mencuri dipergoki pemilik rumah yang langsung berteriak. Warga yang mendengar teriakan pemilik rumah berdatangan dan menghakimi pelaku. Sementara rekannya yang menunggu di luar berhasil kabur. Modus yang dilakukan pelaku ialah dengan berpura-pura sebagai petugas listrik. Lompat dari pagar, langsung dobrak pintu utama. Di dalam rumah ada satu orang. Langsung nepon pelaku yang lain. Tetangga kanan kiri, langsung ditangkap di tempat. Sudah berapa kali, Kak, kejadian hilang? Di sini sering, rawan di sini. Kalau di rumah kita, ya? Bos, belasan. Belasan kali sudah? Belasan kali. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Ilir Barat 2 Palembang guna proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur AI News melaporkan.